Oke, selamat bergabung teman-teman di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini Cepot mau jadi presenter olahraga ya, sepak bola. Ya, kali ini Cepot ingin menginformasikan nih bagi para fans Liga Inggris khususnya yang ada di Indonesia, baik itu fans Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Leicester atau klub apapun Liga Inggris. Jadi alhamdulillah musim ini Liga Inggris akan kembali disiarkan langsung di stasiun TV nasional, TV lokal atau TV terestrial ya. Nah, kali ini atau musim ini, musim 2021-2022, stasiun TV yang menayangkan Liga Inggris adalah SCTV. SCTV ini udah memastikan diri kemarin di pekan pertama juga udah menayangkan pertandingan Liga Inggris ya, dua pertandingan ya setiap pekannya. Dan ini juga di luar ekspektasi sebenarnya, ternyata SCTV berani menayangkan pertandingan big match ya. Di pekan pertama mereka menyiarkan Tottenham Hotspur melawan Manchester City, dan di pekan kedua langsung menyiarkan Arsenal melawan Chelsea. Nah, ini berbeda dengan musim lalu saat dipegang oleh NetTV ataupun TVRI juga sebelumnya yang tidak mampu menyiarkan big match ya. Ya, kita tahu bahwa pemegang hak siar utama pertandingan Liga Inggris di Indonesia adalah MelaTV ya, channel TV berbayar ya. Nah, jadi SCTV ini tidak langsung mengambil hak siar dari pihak Premier League atau Liga Inggris, tapi mengambil hak siarnya dari MelaTV ya, berbagi ke MelaTV ya, minta bagian lah gitu. Nah, jadi tapi jatahnya mungkin hanya 2 hingga 3 pertandingan per pekannya. Cuma memang mungkin karena bayarannya lebih gede dari TV-TV sebelumnya atau negosiasinya yang bagus, akhirnya SCTV mampu juga menyiarkan laga big match. Nah, tapi juga kita Basri banyak yang kecewa juga. Kadang-kadang ada yang berharap tim kesayangannya yang disiarkan, tapi ya mau gak mau harus maklum ya, jatah siarannya cuma mungkin 2 hingga 3 pertandingan. Jadi tiap pekannya random memilih kira-kira klub mana aja yang kebagian disiarkan oleh CTP. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Inggris musim ini ya, silakan saja disimak di CTP. Adapun jadwal siaran langsungnya biasanya diupdate 2 atau 3 hari sebelum pertandingan berlangsung ya. Jadi tidak ditetapkan satu musim apa aja pertandingan jangan disiarkan langsung, tapi biasanya berubah-ubah setiap pekannya. Bisa diiklankan di SCTV ataupun lihat di Instagram SCTV. Selain lewat SCTV, untuk live streamingnya teman-teman juga bisa lihat di MelaTV ya, baik itu website maupun aplikasi. Nah, untuk website tinggal akses aja website MelaTV, atau untuk aplikasi tinggal teman-teman download lewat Play Store kalau untuk di Android ya, atau App Store, App Store untuk di iPhone. Nah, jadi ini mungkin yang agak berbeda antara SCTV dengan MelaTV. Jadi kalau SCTV hanya 2 pertandingan per pekannya, sedangkan di MelaTV semua pertandingan 10 pertandingan per pekan itu disiarkan oleh MelaTV. Ya, MelaTV juga banyak paket-paketnya, termasuk bisa langsung ditonton di televisi ya, televisi di kita di rumah. Nah, informasinya teman-teman silakan cek aja di website MelaTV seperti apa ketentuan termasuk harga-harga paketnya. Yang pasti saat ini Cepot ingin menginformasikan ya, sekali lagi selamat bagi para fans Liga Inggris di Indonesia. Kita sekarang punya banyak pilihan untuk menonton pertandingan Liga Inggris Premier League, baik itu di SCTV ataupun MelaTV. Nah, seperti yang kita tahu juga, Liga Inggris adalah liga dengan harga hak siar paling mahal di dunia ya, jauh di atas Liga Spanyol, Italia, apalagi Jerman dan Prancis. Nah, dengan begitu maka wajar jika memang tidak ada kepastian dari awal tentang Liga Inggris ini. Bahkan SCTV juga memastikan di detik-detik akhir ya, menjelang musim bergulir ya, karena memang harga hak siarnya yang mahal dan tentu punya hitung-hitungan secara ekonomi untuk membayar harga hak siar ke MelaTV.
Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk informasi lainnya, liga-liga yang udah pasti disiarkan juga di Indonesia. Salah satunya SCTV juga menyiarkan pertandingan Liga Champions dan Europa League musim ini. Lalu ada juga RCTI yang katanya udah pasti menyiarkan pertandingan Liga Italia Serie A musim ini. Lalu untuk Liga Spanyol sendiri, ini belum pasti akan disiarkan di liga mana, termasuk Bundesliga Jerman. Yang pasti untuk Liga Prancis, khususnya pertandingan PSG, teman-teman bisa simak siaran langsungnya di website RCTI Plus ya, termasuk aplikasinya secara streaming. Oke, sekian informasi dari Cepot, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa subscribe dan sering-sering mampir ke channel YouTube Borin Vlog. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.